Ini dia waktu yang ditunggu-tunggu, yaitu kita mencoba makanan dari Botanika di Asta District 8. Yaitu pertama, kita ada appetizer-nya yaitu Mexican Ribs. Dari namanya, pasti udah ketahuan kan ini pasti adalah makanan daging gitu. Karena bener, ini tuh ada namanya barbacoa gitu. Karena kalau barbacoa itu biasanya steam meat gitu. Jadi dagingnya itu di steam cook gitu. Jadi itu namanya barbacoa. Terus di sini juga ada salsa. Saus salsa, ada guacamole juga ini yang warna hijau, dan di tengah-tengahnya ini ada sunny side up alias telur ceplok, dan ini ada red bean-nya juga. Kita cobain dari si barbakuanya ya. Karena ini dagingnya di steam ya, jadi daging itu benar-benar lembut. Dikunyahnya juga effortless, tapi bumbunya juga berasa. Kalau ditanya bumbunya rasanya apa, bumbunya itu nggak pedes sama sekali, lebih ke gurih, dan rasa-rasanya tuh kayak daging ungkep gitu ya. Yes, rasanya gurih, nggak cenderung ke manis, tapi nggak cenderung ke terlalu gurih juga gitu, jadi balance pas gitu. Kita coba pakai guacamole-nya ya. Dan juga, oh, kita cobain nih tengah-tengahnya ada sunny side up. Kayak memang rasanya tuh harus dimakan sama si salsa ini dan juga atau guacamole-nya gitu. Jadi rasanya itu tuh lebih fresh di mulut, lebih berasa lagi gitu rasa dagingnya. Oke deh, sekarang kita lanjut ke makanan yang kedua. Oke, sekarang makanan kedua ini adalah Singaporean Prawn Laksa. Udah kelihatan banget kan, ini tuh laksa banget nih dari kuah-kuahnya. Ada juga udangnya nih yang segede gini, kalau misalnya bisa dilihat. Dan ada scallop dan juga ada fish cake gitu. Dan di sini juga ada tahu, kita cobain dari kuahnya dulu kali ya. Cobain dari kuahnya karena ini katanya authentic laksa broth. Saya kempal nih. Benar-benar autentik laksa broth. Ada sedikit hint pedas yang aku rasain, tapi selebihnya itu beneran kuah laksa yang kalau misalnya ngomongin laksa tuh pasti kuahnya kayak gini nih rasanya. Kental, gurih, dan juga ada rasa-rasa krim dari santannya gitu. Sekarang kita coba pakai noodle-nya ya. Noodle-nya tuh kayak gini. Oke. Cobain ya. Ini ditambah sama scallop-nya. Sama ada udangnya juga dan juga fish cake-nya, ini bakal ngenyangin banget sih untuk makan siang. Porsinya ini segede gini, bayangin aja. Kita coba scallop-nya. Perfect, nggak amis sama sekali. Dan cocok banget di laksanya. Nah, yuk sekarang kita cobain dessert di Botanika. Nah, sekarang kita masuk ke dessert nih. Kita ada yang namanya berries french toast. Sesuai dengan namanya, ada berries, ada french toast-nya juga. Dan juga ada ini nih, ada caramelized banana. Ini ya jatuh. Ada caramelized banana dan juga ada compote. Compote itu tuh kayak sari-sari buah gitu. Terus ada apa? Es krim vanilanya juga. Langsung kita cobain yuk. French toast-nya ya.
French toast-nya tebel banget. French toast-nya itu, kalau misalnya bisa kalian lihat nih, teksturnya lembut banget. Gitu. Terus ini kalau misalnya dimakan sama si compote-nya ini enak banget. Dan kita cobain caramelized banana-nya ya. Caramelized banana-nya juga enak banget, manisnya pas meskipun dia judulnya caramelized, cuma gulanya itu tuh nggak terlalu manis gitu. Ini pas banget nih sebagai dessert abis nyobain makanan-makanan yang asin-asin tadi. Nah, sekarang setelah kita makan, kita masuk ke area minumannya. Di depan saya ini udah ada dua minuman khas dari Botanica. Ini yang pertama ada cafe lada. Bentuknya tuh kayak kopi susu ya. Coba nanti kita lihat, karena ini di atasnya ini ada serpihan nanas yang udah dikeringkan. Dan satu ini namanya Nolo Sarsi. Kita nyobain dari mana dulu ya. Ada ini dulu deh, yang katanya seger. Ini adalah tipe minuman yang refreshing karena dia itu ada hint rasa orange dan juga soda, dan tadi sih dapat bocoran katanya ada clarified sarsaparilanya gitu. Jadi soda dicampur sarsaparila tuh jadi makin seger gitu. Ditambah ada orange dan juga fresh lime. Wah, ini cocok banget untuk kalau misalnya siang-siang lagi panas gitu ya ke Botanica. Terus langsung bisa minum ini, boleh banget. Nah, sekarang kita ke minuman sebelahnya yaitu cafe lada. Kita cobain ya. Oke, yang ini rada unik karena yes, ini adalah kopi, tapi kopinya ini ternyata benar-benar dicampur sama nanas gitu. Jadi rasanya tuh kopinya gak cuma kopi, manis juga, tapi ada rasa-rasa seger nanasnya, tapi gak terlalu overpower lah gitu. Jadi balance antara manis si nanas dan juga rasa kopinya, pahit-pahitnya masih ada berasa kok gitu. Oke deh, itu dia tadi review makanan di Botanica Restaurant di Ashta District 8. Nah, bagi yang penasaran langsung aja datang ke sini yang ada di Garden Lobby. Sampai jumpa di video Kitchen Asia selanjutnya. Bye-bye.